Ya, halo, selamat malam semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu. Ya, Miss Felis lagi dandan ini ya. Halo, Miss Felis, gimana kabarnya? Lama Baik, nggak Bos. berjumpa kita ya. Iya, 2 minggu kayaknya ya kita nggak ketemu nih. Rasanya seperti ribuan tahun. Iya. Oke, Miss Felis. Hari ini kita akan ngomong hal yang basic ya tentang saham. Artinya jangan sampai ya kemarin masukan dari rekan-rekan nih, jangan sampai topik kita itu topik yang intermediate dan advance saja, tapi juga orang-orang baru di pasar modal, masyarakat luas yang ingin belajar tentang saham itu tidak terakomodasi oleh kelas Invenus ataupun webinar Invenus ya. Hari ini kita akan bicara very basic topic ya. Dari basic topik yang berhubungan dengan saham, bahwa kalau bicara saham itu nggak bicara lepas dari kehidupan sehari-hari, kita bicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya, Miss Felis ya? Setuju nggak Anda? Mantap, setuju Bos. Ya, ini kita mengadakan kelas yang kedua ini juga berdasarkan ini ya, masukan dari ini para pemirsa ya, karena ada banyak yang jadi pemula nih gitu ya. Ya, selalu ada hal awal ya untuk memulai segala sesuatu. Setiap orang pasti menjadi pemula dalam setiap kegiatan yang akan dia lakukan. Betul nggak? Ya, apapun itu. Betul. Ya, mau jadi pembalap pasti butuh jadi pemulanya. Mau jadi pemanjat tebing butuh jadi pemula. Ya, mau jadi investor saham pasti ada awalnya. Mau Belanya jadi nih ya. Iya, betul. Sama ya, itu pada prinsipnya semua hidup kayak gitu. Oke, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol ya tentang materi kita hari ini ya, hal dasar nih tentang saham nih. Gimana? Setuju kan, Miss Alice? Setuju banget nih, Bos. Oke, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong kayak gini, kira-kira topiknya udah jelas nih ya, dasar-dasar nih ya tentang saham. Apapun itu yang bicara tentang saham ya, jangan sampai kita bicara materi kita selanjutnya ini kita akan bicara tentang strategi trading saham berbasis technical analysis, kita akan bicara manajemen laba berikutnya, kita akan bicara valuasi. Tapi jangan sampai ketika kita bicara itu nanti hal-hal basicnya itu kelewatan ya. Nah, sekarang ya kita mau mulai dari building block yang paling dasar, yaitu tentang saham itu sendiri. Gimana Miss Felis? Kalau yang presentasi Miss Felis gimana? Seru nggak kira-kira nih? Saya mau belajar banyak nih dari Miss Felis. Ya, nanti saling aja deh Bos, gitu ya. Oke, oke, ya. Silakan Miss Felis, langsung aja mulai Miss Felis. Oke, ya. Selamat malam juga ya, sahabat Venus. Malam ini kita mau back to basic ya. Dasar-dasar pengetahuan tentang saham. Jadi, kita mau ngomong, kenapa sih kita kok perlu ya berinvestasi gitu ya? Nah, siapa aja nih yang harus berinvestasi? Apakah saya ini sebagai mahasiswa ini sudah cocok gak sih sebagai investor? Apakah seorang investor itu harus nunggu kalau kita punya uang? Atau seorang investor itu harus nunggu kalau profilnya keren dulu gitu ya, harus punya perusahaan? Ternyata investasi itu harus dimulai dari bisa dimulai dari perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Jadi Bos DS, saya, sahabat Venus itu kalau mau berinvestasi sudah boleh loh. Nah, ini kita namanya investor perorangan. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya perusahaan atau tergabung dalam organisasi, nah perusahaannya itu mungkin melakukan investasi di perusahaan lain, bukan mungkin ya, tapi pastilah gitu ya, yang namanya perusahaan itu akan berinvestasi. Nah, karena itu kalau ditanya siapa nih yang harus berinvestasi, nggak ada batasan gitu ya. Semua bisa ini menjadi investor ya, termasuk Anda dan saya. Bisa ke slide berikutnya, Bos. Nah, terus pertanyaan berikutnya ngomong, gitu ya. Ngomong nih, ya, jadi kalau... Ya, siapa aja ya, jadi
Jadi bisa perusahaan, bisa orang. Orang itu bisa, yang penting punya KTP ya. Punya KTP, bisa atas nama ya, yang bersangkutan. Ya. Anak saya usia 17 tahun sudah mulai membuka akun di sekuritas tuh. Ya, artinya juga ya, siapa aja dari Anda yang bisa intinya memiliki kesempatan untuk menabung dalam tanda kutip nih ya, berupa nabung saham, bisa memulainya. Gitu ya, Miss Felis ya? Iya, betul ya. Oke. Oke, silakan. Nah, yang berikutnya tadi berarti kan kita semua nih bisa jadi investor gitu ya. Kalau selanjutnya ditanya gitu ya. Oke, saya bisa menjadi investor, tapi kenapa sih kok saya harus jadi investor gitu ya? Atau kenapa sih kok kita harus berinvestasi? Nah, ini mulai nih kita mulai merefleksikan pertanyaan-pertanyaan ini ya untuk menjawab mengapa kok kita harus berinvestasi. Ya, misalnya kita mulai refleksi nih. Apa benar sih kita hanya hidup untuk hari ini gitu ya? Kalau emang benar kita hidup untuk hari ini, ya udah apa yang kita dapatkan hari ini kita habiskan aja hari ini gitu ya. Tapi kan kenyataannya enggak gitu ya, rekan-rekan. Kita ini juga hidup untuk hari esok nih ya. Dan kita juga enggak akan tahu ya apa yang terjadi di hari esok. Ya kalau langitnya cerah terus ya. Kalau langitnya mendung gitu ya. Apalagi yang lalu itu saat awal-awal pandemi, nah itu ekonomi sulit banget. Nah, dengan adanya investasi yang kita miliki itu akan paling tidak apa ya, menyelamatkan kita nih gitu ya, menyelamatkan kita di hari-hari yang mendung ya. Nah, terus pertanyaan refleksi yang kedua, apa benar sih kita ini hidup untuk diri kita sendiri? Tidakkah kita ingin meninggalkan warisan ya buat anak-anak dan cucu kita ya, supaya mereka itu hidupnya lebih enak gitu ya. Biasanya kan gini nih, kalau mungkin kita pernah dengar gitu ya dari generasi sebelum kita, zaman saya itu zaman susah, saya enggak kepengen ya anak-anak saya juga merasakan kesusahan yang sama yang saya hadapi. Nah, itu adalah refleksi dari pertanyaan yang kedua ya. Artinya kita itu enggak hidup untuk kita sendiri loh gitu ya. Kita juga harus meninggalkan nih sesuatu untuk anak cucu kita gitu ya, Bos DS ya. Nah, pertanyaan refleksi yang ketiga nih ya. Apakah kita ini membutuhkan penghasilan selain penghasilan bulanan? Nah, ini penting ya sahabat ya. Kadang-kadang kan gini, lawang saya masih kuat kerja kok gitu ya. Saya ini masih kuat kerja, masih bisa tuh saya memperoleh penghasilan setiap bulan. Nah, tapi alangkah indahnya gitu ya, alangkah enaknya hidup kita gitu ya, kalau kita juga memiliki penghasilan sampingan. Nah, sehingga pada suatu saat nanti gitu ya, Anda dan saya ya sahabat Venus, kita bisa berpergian kemana-mana gitu ya, nggak usah kerja, tapi uangnya nih yang terus bekerja untuk kita ya. Anda bisa traveling kemana aja, melakukan hobi apapun yang Anda suka, sementara celengannya tetap nabung nih, tring-tring-tring gitu ya, tetap bunyi. Jadi kalau kita mau bekerja seumur hidup kita, aduh kan susah ya, nanti nggak ada waktu buat hobi, nggak ada waktu untuk menikmati hidup. Nah, gimana caranya? Ya kita berinvestasi nih ya, sehingga suatu saat kalau investasinya ini sudah mature ya, Anda dan saya, kita bisa hidup, menikmati hidup ya, melakukan hobi apapun yang kita suka, sementara di pihak lain uangnya nih yang bekerja untuk kita. Kemudian refleksi yang keempat nih, pertanyaan refleksi ya. Apakah kita berharap menghasilkan aset dari aset kita? Ya, ini juga penting ya, sehingga apapun nanti aset yang kita beli itu tidak semata-mata yang sifatnya konsumtif, yang hanya menyenangkan diri kita saat ini. Konsep dari investasi itu adalah kita
menunda ya kesenangan saat ini untuk memperoleh return di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya pertanyaan refleksi keempat ini tidak pernah terlintas ya di benak kita, maka kecenderungannya adalah kita akan membeli aset-aset yang sifatnya konsumtif, yang hanya menyenangkan hati kita pada saat ini, tapi tidak memiliki value ya di masa yang akan datang. Sehingga di masa yang akan datang, kita akan terus-menerus harus bekerja cari uang gitu ya. Nah, itu alasan berinvestasi. Oke, nah yang berikutnya, oke nih, kita sudah punya motivasi atau alasan ya berinvestasi. Terus, kalau gitu investnya kemana gitu. Nah, ini jangan disingkat ya teman-teman, cuman memudahkan supaya ingat aja gitu ya. Secara umum, kita bisa memilih salah satu instrumen investasi. Yang umum itu adalah kita berinvestasi di properti, ya. Itu mungkin yang dari zaman orang tua kita ya, dari zaman orang tua kita itu mereka sudah melakukan investasi di properti, ya. Misalnya berinvestasi rumah ya untuk diberikan kepada anak-anaknya, ya disiapkan untuk anak-anaknya. Kemudian berinvestasi pada emas gitu ya. Nah, itu yang namanya investasi pada properti. Ini investasi yang paling populer, ya. Nah, lalu makin ke sini kita dikenalkan nih instrumen investasi yang lain. Apa tuh? Saham, ya. Nah, investasi pada saham itu investasi Anda bisa berinvestasi pada saham yang Anda dirikan sendiri, ya. Jadi saya mendirikan perusahaan, ya. Terus modalnya itu saya buat dalam bentuk saham, ya. Supaya mudah ya nanti pembagiannya kepemilikan, misalnya Anda dengan beberapa rekan. Kemudian atau saya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang go public nih. Nah, Anda boleh nih memilih di antara kurang lebih kalau sekarang sekitar 700-an ya. Itu emiten-emiten yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, Anda boleh pilih untuk berinvestasi di saham-sahamnya. Kemudian, atau mungkin Anda ingin ya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini tidak serta-merta besar ya. Perusahaan startup itu ada kalanya, bukan ada kalanya ya, dimulainya dari kecil dulu ya. Nah, nanti akan kita bahas sekilas ya. Anda bisa berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang istilahnya UMKM. Nah, perusahaan UMKM ini sekarang juga mencari pendanaan nih ya dari menjual sebagian kepemilikan mereka untuk memperoleh dana. Anda bisa berinvestasi ke sana. Mungkin ada yang pernah dengar ya, yang namanya equity crowdfunding. Ya, nanti akan kita bahas sedikit nih. Kemudian yang paling kekinian lagi nih, gitu ya, yang lagi hype, yaitu investasi pada aset yang namanya cryptocurrency. Nah, ada nggak nih ya dari sahabat Venus yang sudah mulai melirik investasi pada aset kripto? Tapi diingat ya, aset kripto ini adalah ultra high investing instrument. Nggak sekedar high risk, tapi ultra high risk ya. Jadi untuk para investor kripto itu diharapkan paling tidak mereka pernah sedikit-sedikit pernah berinvestasi pada saham sehingga memahami risikonya gitu ya. Karena ini adalah investasi yang ultra high risk ya. Nah, gimana nih Bos CS, mungkin sebagai investor cryptocurrency mau menambahkan nih? Oh enggak ya. Disimpan dulu ya Bos CS. Saya menikmati presentasinya Miss Feli saja. Keren banget ya.
Okay, tapi okay ya tadi ya. Investasi tadi ada properti, ada saham, ya ada aset kripto. Sahamnya aja saudara, sebenarnya macam-macam tuh. Gak cuma yang ada di BI, tapi sebenarnya bisa banyak ya sekarang ini. Termasuk kalau Anda membuat PT itu ya sebenarnya itu Anda sudah punya saham sebenarnya. Saham pada perusahaan Anda sendiri. Iya. Oke, okay, Miss Felis, lanjutin aja. Oke, kita lanjut dulu ya, Bos. Nah, yang berikutnya sesuai dengan topik kita hari ini, kita mau fokus ke investasi yang namanya saham nih. Back to basic gitu ya. Nah, buat rekan-rekan yang awam, apa sih saham itu? Ya, saham itu sebenarnya adalah representasi atau bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan, ya, bisa seseorang, bisa perusahaan, ya. Jadi buat Anda-Anda yang memiliki saham, sebenarnya Anda boleh loh dikatakan sebagai pemilik perusahaan itu, ya, karena di situ berarti Anda memiliki bukti bahwa Anda menyertakan modal Anda ya dalam perusahaan tersebut ya. Anda ikut andil ya dalam mendanai perusahaan tersebut. Nah, bentuk badan hukumnya adalah perseroan terbatas ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham itu memiliki bentuk badan hukum. Badan hukumnya adalah perseroan terbatas ya. Jadi mereka ini tunduk pada undang-undang PT. Lalu keuntungannya apa nih gitu ya. Nah, keuntungan kalau Anda punya saham ya, itu Anda bisa memperjualbelikan saham itu kalau PT-nya terbuka ya. Nah, Anda bisa memperjualbelikan saham itu gitu ya, sehingga lebih mudah nih ditransaksikan. Itu keunggulan investasi saham ya dibandingkan dengan properti. Kalau properti itu transaksinya agak lebih sulit dan makan waktu. Contoh misalnya Anda punya properti rumah nih gitu ya. Lalu investasi saya di rumah ini misalnya lagi naik nih, nah saya mau jual gitu ya untuk diinvestkan ke properti yang lain. Nah, untuk penjualan properti rumah ini Anda membutuhkan waktu ya, tidak mudah ya untuk mencari pembeli rumah gitu ya. Nah, kalau sahamnya go public, Anda bisa dengan mudah mentransaksikannya ya di Bursa Efek. Nah, itu enaknya kalau Anda berinvestasi pada saham. Lalu, apakah saya harus berinvestasi pada perusahaan yang ada di Bursa Efek nih? Ah, nggak harus nih. Sekarang ada yang namanya equity crowdfunding ya. Tadi kita sudah singgung ya di slide sebelumnya. Ada yang namanya equity crowdfunding. Nah, ini adalah saham-saham dari perusahaan UKM ya, usaha kecil dan menengah. Kalau perusahaan yang go public di Bursa Efek itu adalah perusahaan yang modalnya besar ya. Nah, kalau perusahaan yang UKM gimana? Padahal kita tahu ya perusahaan UKM ini punya prospek yang bagus ya. Hanya saja mereka ini modal pendanaannya kurang besar nih gitu ya, sehingga roda perputaran operasinya kurang. Padahal tidak sedikit ya UKM di Indonesia yang punya masa depan yang bagus. Nah, ada nih yang namanya equity crowdfunding ya. Mungkin Bos DS mau menambahkan nih untuk yang equity crowdfunding. Ya, enggak ada sih. Okay kok ya. Memang itu ya, saya setuju sih sama slide-nya itu. Ya, ukuran perusahaan pada umumnya memang berbanding lurus terbalik ya dengan resiko ya. Makin besar, makin established perusahaannya, resikonya relatif makin rendah. Makin kecil ukuran perusahaannya, pada umumnya resikonya relatif nih lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih besar ya. Wajar ya kalau bisnis kan berkompetisi kan. Kalau namanya berkompetisi pasti ya
biasanya ini ya yang lebih besar itu lebih dominan ini ya, lebih bisa mengendalikan pasar. Tapi sekali lagi itu adalah ya sekali lagi nih kemungkinan secara umum. Mungkin ada satu kasus, dua kasus, tiga kasus, empat kasus yang tidak seperti itu ya. Oke lah. Memang saham itu nggak cuma diinvestasikan ya, bisa diperdagangkan ya. Beda sama rumah. Harga rumah itu kan memang dalam jangka panjang atau cenderung untuk naik. Kalau diperdagangkan itu biaya transaksinya terlalu tinggi. Jadi ya tidak direkomendasikan tuh. Ya biar ribet kan, Anda harus ke notaris, Anda harus cek suratnya, surat tanah dan sebagainya, ribet. Dan nanti kalau dijual pun harganya juga Anda sebenarnya kehilangan peluang juga untuk kenaikan harga berikutnya. Ya. Tapi kalau saham itu masalahnya adalah kenapa bisa diperdagangkan? Karena ketika harganya sudah naik, dia akan cenderung bisanya profit taking, harganya turun dulu, mungkin mau naik lagi, ya. Tapi mungkin juga enggak gitu loh. Ya kan? Nah, itulah kenapa saham itu memang enggak cuma di sebagai instrumen investasi jangka panjang ya, beberapa menggunakannya sebagai sarana untuk investasi jangka pendek gitu ya. Gitu ya, Miss Felicia. Betul, Bos. Itu keunggulannya ya kalau investasi di saham ya dibandingkan dengan properti. Iya. Nah, ini karakteristik saham nih ya. Jadi sudah sempat disinggung ya, saham ini merepresentasikan kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau Anda pemegang saham, boleh dong dikatakan Anda pemilik perusahaan ya, meskipun cuma berapa persennya ya. Nah, keunggulan dari saham itu untuk tipe saham biasa ya, untuk saham biasa itu saham biasa akan disertai yang namanya hak suara atau voting rights ya. Jadi untuk teman-teman yang berinvestasi pada saham biasa, Anda ini memiliki suara ya di perusahaan itu. Nah, di situ one share one vote. Jadi semakin banyak saham yang Anda miliki, maka suara Anda semakin banyak didengar. Kalau Anda kepingin perusahaan itu nurut sama Anda, ya berarti Anda harus memiliki saham atau memiliki persentase kepemilikan paling sedikit nih 50% lebih gitu ya. Kenapa? Karena one share one vote. Kalau Anda adalah pemilik mayoritas di perusahaan ya, kepemilikannya sudah lebih dari 50%, ya apapun yang Anda bilang ya itulah yang akan dilakukan oleh dewan direksinya ya. Nah, yang mahal di saham ini adalah ini nih gitu ya, voting right-nya. Kalau perusahaan kalau Anda memang mau berinvestasi, khususnya perusahaan-perusahaan ya, kalau perusahaan itu memang mau berinvestasi kepada perusahaan lain dan ingin agar suaranya didengar, maka mereka akan berusaha ya supaya kepemilikan mereka itu cukup besar ya, sehingga suara mereka itu didengar oleh dewan direksi. Kemudian namun yang namanya saham itu dikatakan juga sebagai klaim residu. Nah, apa pula nih klaim residu gitu ya? Nah, kalau Sobat Venus pernah dengar, residu itu kan hasil sisa gitu ya. Nah, sama saham itu berarti para pemegang saham itu akan mendapatkan klaim selalu yang terakhir ya, karena dia dianggap sebagai pemilik perusahaan. Misalnya nih, perusahaannya bangkrut. Ya, kita nggak berharap, tapi misalnya perusahaannya bangkrut, kemudian dilikuidasi. Nah, hasil likuidasinya itu harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang punya klaim terhadap perusahaan. Misalnya kepada kreditor, terus pembayaran kepada karyawan ya, baik untuk gaji mereka maupun pesangon mereka. Terus kalau ada sisanya nih, kalau ada sisanya itu baru dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, karena itu dikatakan saham ini dikatakan sebagai klaim residu ya. Jadi yang terakhir dapat. Kemudian yang terakhir dapat pun itu masih dibedakan lagi loh kawan gitu ya. Ada yang namanya saham preferen, ada yang namanya saham biasa. Kalau saham preferen itu klaimnya lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa. Namanya preferen berarti memiliki
apa nih, hak istimewa gitu ya. Hak istimewanya apa? Hak istimewanya adalah mereka memperoleh klaim terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Ya, itu artinya kenapa kok dikatakan klaim residu, ya, selalu mendapat bagian yang terakhir nih, gitu ya. Jadi di samping keunggulannya gitu ya, kita perlu tahu nih ini loh karakternya saham, ya. Kemudian ke karakteristik yang berikutnya, kalau Anda berinvestasi pada saham, itu selalu dikatakan ya, risiko yang Anda tanggung itu adalah sebatas modal yang Anda investasikan, ya. Anggaplah Anda berinvestasi pada saham X senilai 1 juta. Terus dianggaplah saham X itu harganya turun curam gitu ya. Nah, paling jelek itu Anda akan kehilangan 1 juta yang Anda investasikan. Nah, itu yang dikatakan risikonya terbatas. Sebatas apa? Sebatas modal yang Anda investasikan. Ya, seru. Ya, ya, memang ini hal dasar ya. Banyak yang nggak suka hal dasar, karena hal dasar itu biasanya belum mampu creating money. Sih ya, kan gitu kan. Ya, kalau kita udah bicara tentang strateginya, kan kita bicara tentang how to generate money atau profit nih dari stock market. Ya kan, gimana caranya? Sehingga lebih menarik. Tapi menurut saya justru dengan memahami hal dasar ini, itu kan memberikan fondasi bagi kita nih. Ibarat rumah itu bangunannya jadi kokoh. Ya, tadi yang sampaikan Michelis itu, pada dasarnya setiap saham itu memiliki yang namanya voting right tadi ya, hak suara. Ada saham namanya saham preferen, nggak punya hak suara. Ya, itu ya nanti kapan-kapan kita bahas detail saham preferen ya. Tapi memang nggak populer ya, di nggak cuma di Indonesia, nggak populer ya di banyak negara juga nggak populer juga ini. Kenapa? Karena ya bagi pembeli nggak ada voting right ya. Mau ngomong apa di perusahaan juga nggak didengar kan secara formal ya. Iya, betul. Nah, ya catat deh, tapi ya nggak didengar gitu. Dan kurang seru lah ya. Oke, dan bayangkan ya, banyak orang bilang investasi saham itu beresiko. Coba kalau kita lihat, Anda bikin gerobak bakso sendiri. Ya, Anda bikin gerobak bakso sendiri sama beli saham perusahaan bakso yang sudah go public nih. Ya, ini bukan berarti mendiscourage orang untuk berusaha, enggak. Tapi ini bicara tentang kacamata atau preferensi resiko ya. Ketika bisnis baksonya sudah established, sudah oke, ya, dikelola oleh profesional, kemampuan menjenerate salesnya lebih besar. Tapi ketika masih baru, belum belajar, cari pasarnya aja udah susah gitu loh. Itu baru cari pasar. Iya kan? Fixed cost-nya pasti banyak banget itu. Biayanya banyak banget tuh. Sudah dibuka, rame juga belum tentu untung. Ya. Jadi sebenarnya nih saya mau bilang bahwa kalau bicara tentang risiko Anda bikin usaha sendiri maupun bikin membeli saham perusahaan ke publik itu sebenarnya ya sama aja lah ya. Saya nggak mau ngomong mana yang lebih besar dan lebih kecil ya, nanti perdebatannya besar ya, tapi sama aja Anda punya risiko gitu loh ya. Jualan martabak telur itu bayangkan aja kalau mereka jual di pinggir jalan itu risiko tuh ya, tempatnya sudah ramai tahu-tahu digusur coba misalnya, itu kan kehilangan ya kan, kehilangan revenue besar. Atau baru buka itu bingung tempatnya di mana ya, dan harus bayar tempat. Setelah bayar tempat, pesaing juga banyak, saingannya banyak. Itu kalau saingannya banyak, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang bahwa Anda paling layak dibeli? Ya juga kita kan juga nggak tahu kan ya. Nah jadi itu kalau ramai cenderung dinaikin ya harganya ya. Harga ya, sewanya cenderung dinaikkan ya bos ya, kalau tahu ramai. Ya. Ya betul ya. Tapi artinya memang sebenarnya bisnis sama-sama berisiko lah ya. Anda invest gerobak bakso itu mungkin 10 juta misalnya. Belum tentu loh Anda dapat sales ya. Sudah keliling-keliling kemana-mana gitu, ya kan? Ini ceritanya gitu logikanya. Tapi memang, ya, memang story untuk membangun usaha itu adalah sesuatu, ya. Dan nggak ada salahnya kalau Anda pengen berbisnis ya dicoba. Tapi artinya saya mau bilang bahwa sama resikonya kok, ya, dengan Anda invest ke saham. Ya, itu yang ingin saya sampaikan, ya. Masalah lebih besar lebih kecil silakanlah Anda nanti cari waktu untuk kita
berdiskusi ya, mana resiko yang lebih besar dan mana yang resiko yang lebih kecil. Gitu, asal di sini di saham pun juga pasti ada resikonya, ada yang sahamnya naik terus, ada yang sahamnya turun terus. Nah, itulah nanti kita akan lama-lama kita akan bicara dengan lebih dalam lagi ya, bicara tentang strategi investasinya. Ya, tapi hal yang dasar ini harus dipegang ya, ini. Nah, itu ada tulisan tuh harga saham ketika akan diakuisisi biasanya lebih mahal. Kenapa? Nah, harga yang ada di pasar itu adalah harga pasar nih. Ya, harga sahamnya ya. Dan biasanya ketika diakuisisi, harganya pasti pakai harga yang lebih premium daripada harga pasar. Kenapa? Karena kalau harga yang lebih premium itu sudah termasuk ya. Jadi kalau Anda beli saham itu makin banyak makin mahal. Kenapa? Karena kalau makin banyak Anda punya kemampuan untuk ini mengendalikan perusahaan. Preminya di sana ya, preminya di sana. Harga premiumnya di sana. Kalau Anda beli 1% mungkin harganya ikut harga pasar gitu loh. Tapi kalau Anda udah mulai beli ada 20%, 25%, itu pasti bisa jauh di atas harga pasar. Jauh itu bisa 2 kalinya, bisa 3 kalinya, bisa 1,5 kalinya. Ya. Dan nggak mungkin sama dengan harga pasar itu. Ya. Itu karena itu harganya beda. Harga ketika Anda bisa mengendalikan perusahaan itu. Ya. Itu kira-kira ini sekedar informasi sekilas ya buat Anda semua ini. Ya. Tentang uniknya harga saham ya. Jadi beda sama bakso tadi, kalau Anda beli banyak bakso makin banyak diskonnya ya. Kalau ini makin mahal ya, Bos. Ini mahal, makin mahal. Karena disertai dengan hak untuk mengendalikan saham tadi, one share one vote gitu ya, Bos ya. Iya. Oke. Nah, apa berikutnya. Kalau perusahaan itu menerbitkan saham, apakah ada kemungkinan ya dia boleh menerbitkan, nambah lagi penerbitan sahamnya? Oh, boleh gitu ya, boleh loh gitu ya. Nah, tapi supaya kalau misalnya nih Anda pegang saham PTX katakanlah 10% dari yang beredar sekarang, terus ternyata PTX itu menambah lagi gitu ya saham yang dia terbitkan ya, menambah 2 kali lipatnya. Waduh, itu kan berarti yang tadinya Anda punya 10% sekarang kepemilikannya jadi berkurang dong, saingannya makin banyak gitu. Nah, karena itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan ya yang mau menerbitkan saham lagi, itu dinamakan right offer gitu ya. Itu pemegang saham lama itu punya yang namanya preemptive right. Apa itu? Hak untuk memesan terlebih dahulu. Nah, ini saya capturekan dari pengumumannya KSEI gitu ya. Ini contohnya adalah Bank Wuri Saudara Indonesia gitu ya. Itu melakukan right offer atau dia mau menambah nih jumlah sahamnya yang beredar. Nah, supaya pemegang saham yang lama itu kepemilikannya enggak turun. Kalau kepemilikannya turun itu namanya kepemilikannya terdilusi ya. Kalau misalnya sahabat Venus pernah dengar dilusi kepemilikan, itu berarti persentase kepemilikannya turun. Nah, supaya pemegang saham yang lama itu kepemilikannya tidak turun persentasenya, maka mereka diberi hak untuk memesan terlebih dahulu nih. SDRA itu mau menambah jumlah sahamnya yang beredar. Anda mau nambah nggak nih? Kalau Anda nggak mau nambah, persentase kepemilikannya turun loh gitu. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham lagi nih gitu ya, itu biasanya mereka harus menawarkan kepada pemegang saham yang lama ya. Apakah pemegang saham yang lama itu mau menambah kepemilikan atas saham mereka di perusahaan itu. Kalau mereka nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi nanti nggak boleh protes ya kalau persentase kepemilikannya turun ya. Nah, itu yang dinamakan preemptive right ya. Oke, next kita ngomong tentang nah ini. Dividen gitu ya, saham itu salah satu yang diharapkan gitu ya, selain peningkatan harga saham gitu ya, pemegang saham itu juga mengharapkan adanya dividen. Apa sih dividen itu? Dividen itu adalah pembagian atas hasil keuntungan akhir perusahaan kepada para pemegang sahamnya.
ya, udah ngasih modal masa nggak dikasih bagian dari keuntungan ya. Nah, tapi untuk dividen ini rekan Venus itu perlu tahu gitu ya, ada tanggal-tanggal penting nih terkait dengan dividen gitu ya. Yang pertama ada yang namanya declaration date atau tanggal pengumuman ya. Misalnya nih di contoh di slide saya itu tanggal 15 Januari 2021. PTX itu direksinya mengumumkan nih akan membagikan dividen kepada para pemegang saham yang namanya tercatat hingga 15 Februari 2021. Di mana dividen itu akan dibagikan tanggal 15 Mei. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pada saat dewan direksi mengumumkan akan membagikan dividen itu dikatakan declaration date. Lalu ada yang namanya date of record ya. Date of record itu adalah tanggal terakhir di mana para pemegang saham itu dicatat nih siapa saja pemegang saham yang berhak atas dividen. Ya, nah biasanya 2 atau 3 hari sebelum date of record itu dikatakan ex-dividend date. Misalnya kalau date of recordnya tanggal 15 Februari, ex-dividend date-nya kurang lebih 2 atau 3 hari sebelumnya ya, tanggal 13 Februari. Itu artinya apa? Ini adalah tanggal terakhir di mana siapapun ya yang membeli saham tersebut ya itu berhak atas sahamnya ya, atas saham dari PT itu. Jadi kalau misalnya Anda membelinya tanggal 14 Februari, Anda nggak berhak atas atas dividennya gitu ya. Jadi ex dividend date ini perlu diperhatikan banget nih ya buat teman-teman yang kepingin dapat bagian dalam dividen. Jangan sampai Anda membelinya setelah ex dividend date gitu ya, percuma gitu. Hak Anda atas dividen itu akan hilang. Ya, silakan Bos DS mungkin mau menambahkan. Masih termute, Bos. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak cuma ini komentari aja. Makanya banyak yang beli kan ya di saat tanggal ini hukumnya kan ya. Iya. Mungkin rekan-rekan saat X. Ya, yang kalau saham dijual setelah X dividend date itu biasanya harganya turun gitu ya, Bos ya. Karena sahamnya ya itu sudah nggak berhak atas dividen, ya. Makanya kan belinya kumnya itu sore hari gitu kan ya, terus X-nya pagi hari, ya pembukaan dijual, begitu ceritanya. Ya, memang akhirnya kan rebutan tuh ya, rebutan beli pas kumnya dan rebutan jual saat X-nya, sehingga saat X-nya harganya biasanya memang turun drastis ya. Begitu. Ini buat Anda semua itu ya, karena semua orang makin pintar, kalau makin pintar artinya mereka berebut terhadap kecepatan lagi ya. Kecepatan karena informasi sudah ada. Karena informasi sudah ada, semua orang sudah pintar nih, akhirnya cepet-cepetan nih, cepet-cepetan mengambil sikap di pasar muda. Ya. Gitu kira-kira. Ya, lanjutin aja Miss Felis. Ya, oke. Silakan, Bos. Slide berikutnya, oke. Nah, ini ya. Investasi saham perusahaan yang go public. Nah, mungkin buat teman-teman yang aduh kok takut ya investasi beneran gitu ya. Ini kan uang beneran nih gitu ya. Nah, boleh Anda melakukan simulasi trading terlebih dahulu ya. Silakan mendownload aplikasinya gitu ya, namanya RTI. Nah, Anda nanti pilih IDX Virtual Trading. Nah, Anda bisa bersimulasi ya untuk melakukan perdagangan saham. Akan dikasih modal virtual 100 juta. Nah, mulailah melakukan simulasi. Kalau hasil portofolio investasi Anda sudah oke, Anda kurang lebih bisa membaca gitu ya pergerakan saham, bolehlah sedikit-sedikit ya mencoba memberanikan diri ya. Nah, kemudian apa sih yang didapatkan kalau Anda berinvestasi saham ya? Anda lihat itu ada apa, fotonya banteng nih gitu ya sebelah kanan itu. Anda bisa mendapatkan dividen dan Anda bisa mendapatkan capital gain ya. Ya, ada capital gain, ada juga risikonya namanya capital loss. Artinya apa?
selisih saham dari Anda beli dengan Anda jual, itu yang namanya capital gain atau capital loss. Nah, kemudian investasinya gimana nih ya? Nah, Anda bisa investasi pada saham perdana. Saham perdana itu artinya emiten ini sebelumnya enggak pernah ini punya saham di Bursa Efek, ya. Terus dia mau go public yang pertama kali. Nah, Anda bisa menjadi investor untuk IPO nih yang namanya Initial Public Offering, ya. IPO singkatan dari Initial Public Offering, ya. Itu adalah Anda berinvestasi pada saham-saham yang tadinya belum go public, ya. Pertama kali dia go public di Bursa Efek, entah dimanapun itu, gitu ya. Atau Anda berinvestasi pada pasar sekunder. Kalau di pasar sekunder, Anda tinggal pilih tuh, gitu ya. Ada emiten-emiten yang sudah menerbitkan sahamnya, ya, mencatatkan sahamnya di bursa, Anda tinggal pilih. Oke. Bisa dilanjut, Bos, untuk slide-nya. Ya, seru ya. Jadi memang sama kayak orang jual rumah kan ya. Ya, kalau developer baru itu pasar primer ya. Ya. Anda beli rumah dari teman Anda itu namanya pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu yang bertransaksi adalah Anda dengan teman Anda atau Anda dengan tetangga Anda, ya. Itu jadi nggak ada urusannya dengan perusahaan tuh hasil penjualan atau hasil pembelian sahamnya, ya. Tapi informasi perusahaan akan mempengaruhi harga di pasar sekunder. Jadi kalau ada perusahaan itu ngasih informasi good news bad news, ya, atau apapun itu, ya, itu akan bisa menggerakkan harga. Apapun bisa menggerakkan harga lah, asal ada pembenaran di pasar sebenarnya. Itu yang terjadi faktanya, ya. Itu ada mungkin ada informasi yang sebenarnya nggak fundamental, tapi ya, karena ada yang goreng informasinya juga bisa jadi itu menggerakkan pasar, ya. Makanya ya, dunia medsos, dunia informasi sekarang berkembang, informasinya banyak, aliran informasinya banyak. Kita harus memfilter apa informasi yang sebenarnya relevan nih. Karena semua informasi bisa saja kita anggap relevan, tapi sebenarnya hanya sedikit informasi yang relevan, ya, yang kita bisa bersikap dari informasi itu, ya. Itu jangan sampai nih ada orang gara-gara direksi posting sesuatu nih di medsos langsung direaksi positif. Mungkin dia maksudnya cuma guyonan juga bisa kan, ya, guyonan sama temennya maksudnya, ya, itu jadi apa namanya, wah, susah juga ya bos jadi direksi kalau gitu ya. Ya enggak, maksudnya kan ya kan, komentar sesuatu yang umum lah ya, bukan tentang spesifik perusahaan lah ya, yang umum lah kan, orang kan juga punya hak kan untuk membangun hubungan dengan orang lain dengan medsos atau dengan apa, kan mereka hak mereka juga sebenarnya, ya. Dan mereka juga bisa ngomong sesuatu yang enggak ada hubungan sama perusahaan kan, ya. Oke. Kalau Bukalapak ini memang gimana ini ya, gimana Miss Faris, silakan diomongin. Iya. Ini contohnya adalah perusahaan buka in teman-teman udah pernah dengar ya, Bukalapak ya. Ini baru saja IPO ya, bulan Agustus kemarin ya. Nah, ini kinerja Bukalapak nih yang berhasil kita potret ya, dari saat pertama kali IPO hingga terakhir ya Jumat kemarin ini. Nah, itu buat rekan-rekan yang tertarik dengan kinerja saham IPO gitu ya, kita sudah pernah bahas ya bos ya di webinar kita yang kedua kalau nggak salah ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat ya YouTube kita mengenai kinerja saham perusahaan IPO ya. Ini salah satu contohnya adalah yang saya shoot di sini adalah Bukalapak ya. Jadi kalau investasi pada saham perusahaannya IPO gitu ya, itu saat itulah emiten atau perusahaan memperoleh dana segar dari pasar ya. Jadi buat Anda yang ikutan pada saat itu gitu ya, pada saat IPO-nya Bukalapak, berarti dana Anda itu turut serta gitu ya dalam bangun
raupan atau cakupan dana yang diperoleh oleh buka ya, itu kalau saham IPO ya. Jadi pada saat itulah emiten akan memperoleh dana segar ya dari pasar. Nah, oke, ini screenshot untuk webinar kita yang kedua ya bos ya, gimana sih fenomena IPO di Indonesia. Nah, berikutnya saham sekunder, pasar sekunder nih, tadi sempat dikatakan sama bos DS ya, kalau di pasar sekunder itu nggak ada urusannya gitu ya dengan perusahaan, itu sudah transaksi atau jual beli antar investor gitu ya. Misalnya nih bos DS punya sahamnya Bukalapak, terus saya mau terus bos DS mau mentradingkan. Nah, itu Bukalapak nggak ada urusannya, nggak dapat apapun gitu ya dari transaksinya bos DS dengan investor yang lain ya. Nah, itu kalau transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Ini adalah contoh apa nih sahamnya? Oh, ini sahamnya Arto nih, Bank Jago ya. Katanya bank digital ya. Nah, kalau Anda lihat itu naik terus gitu ya untuk harganya. Nah. bisa lanjut Bos DS? Nah, itu tadi adalah contoh saham yang punya tren naik gitu ya harganya. Terus ada juga nih saham yang pas kita potret nih gitu ya, kan nggak seterusnya turun. Waktu kita potret ini sahamnya UNVR atau Unilever itu mengalami penurunan tren ya. Loh, Unilever kan perusahaan bagus, produknya juga banyak dikenal ya di Indonesia. Kemudian dia juga rajin ya membagikan dividen. Mungkin rekan-rekan yang mengikuti UNVR ya, perusahaannya juga rajin nih membagikan dividen. Nah, tapi seperti katanya Bos DS tadi, di pasar itu banyak hal gitu ya yang pengaruhi harga ya. Nah, kalau kita pas kita potret ini, itu sahamnya UNVR sekarang lagi dalam kondisi downtrend gitu ya, atau lagi turun nih gitu ya bos ya. Oke, nah ini mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan dari pemirsa juga gitu ya, bagaimana sih terus kita melakukan analisis saham. Pada umumnya kita bisa melakukan analisis fundamental maupun analisis teknikal. Ya, kalau analisis fundamental itu kita mengevaluasi nih laporan keuangannya perusahaan. Lalu kita evaluasi juga ya aspek makro sama mikro dari saham terkait. Misalnya Unilever gitu ya, tadi contohnya Unilever. Laporan keuangannya gimana sih? Bagus nggak? Ya. Earning-nya cenderung bertumbuh atau enggak nih gitu ya. Lalu dia ada di industri apa sih Unilever ini? Oh, industri barang konsumsi gitu ya. Apakah industri ini produknya selalu dibutuhkan sehingga sales-nya selalu terjamin? Kemudian apakah industri ini aspek makronya mendukung ya untuk industri ini? Nah, itu adalah analisis fundamental. Ya, mungkin Bos DS ada mau menambahkan? Ya, ya satu hal ya, juga perlu memikirkan industri itu lagi disukai sama investor nggak? Kalau nggak disukai, lagi ditinggalin para investor-investor yang besar, ya mungkin akan decline meskipun secara bisnis bagus ya. Gitu, karena mereka lagi shifting nih, ya geser investasinya. Dari misalnya dari Unilever ke bank digital misalnya begitu. Misalnya nih ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi itu pertimbangan makro ya. Namanya makro itu artinya Anda enggak cukup melihat dari laporan keuangan saja. Laporan keuangan itu penting, berguna, iya. Ya. Tapi laporan keuangan itu kan menginformasikan yang namanya informasi spesifik perusahaan. Jadi pengetahuan Anda itu akan meminimize resiko uniknya. Ya. Tapi ada risiko yang lain, ya kan, ya, yang berhubungan di luar risiko uniknya, ya, atau ada selera pasar juga. Jadi kalau Anda bikin bisnis ya, jualan apa yang paling rame, ya Anda cari. Ya, saham juga sama, apa saham yang lagi diminati nih sama investor-investor orang-orang yang punya duit gede,
gede ya. Perlu dipahami, oh itu. Ya, itulah kenapa kita perlu memahami ya, trend is your friend itu seperti itu. Trend is your friend itu tidak hanya sekedar grafik, tapi juga mempelajari selera. Ya, selera siapa? Selera investor yang lain. Jadi, namanya berbisnis, kita sudah belajar banyak. Ya, kita nggak boleh egois dalam berbisnis. Apapun bisnisnya, kita nggak boleh egois. Ya. Orang yang sukses berbisnis, menurut saya, bukan orang yang egois untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan saja. Ya, dia harus melihat seleranya orang nih. Ya, misalnya Anda semua nih lagi PDKT sama calonnya, ya Anda harus paham bahwa apa sih yang diminati dari calonnya di ini, apa yang paling diminati itu yang bisa menggait hatinya, ya itu yang bisa membuat ya ini stromnya nyala, gitu ceritanya, ya. Nah, sama ya. Jadi selain yang disampaikan tadi, ya keren banget ya dari Miss Felis tadi, ya yang maksudnya makro itu juga itu termasuk selera pasar. Termasuk kondisi ekonomi, kebijakan negara, pengendalian inflasi, pengendalian suku bunga, dan sebagainya, itu adalah aspek makro. Ya, memang aspek makro itu tidak bisa didiversifikasikan. Ya, bisa, tapi antar negara. Ya, oke, gitulah. Misalnya, mungkin ada yang tanya nih, ya, apa namanya saham yang resikonya sangat kecil, contohnya seperti saham apa aja? Ya, jadi langsung aja saya bantu jawab dulu, nanti Miss Felis tambahin ya. Oke. Ya, jadi gimana sih cara melihat resiko? Salah satu cara melihat resiko itu kalau cara formal ya berbasis teori portofolio. Wah, ya kan? Anda melihat dari standar deviasinya, fluktuasinya. Kalau fluktuasinya enggak goyang-goyang banyak banget, itu secara berbasis pada teori portofolio itu resikonya rendah. Ya, terus apalagi saham-saham yang berisiko tadi di awal saya sampaikan, ya bahwa perusahaan-perusahaan yang ukurannya besar relatif risknya itu rendah secara relatif nih. Perusahaan-perusahaan yang kecil secara relatif itu risknya lebih besar dalam satu jenis industri. Contoh BCA dan Mandiri adalah salah dua bank yang terbesar di Indonesia. Itu karena mereka menguasai pasar, ya, nggak mudah kan untuk menaklukkan mereka, ya, sehingga secara bisnis resikonya harusnya lebih rendah dibandingkan ketika saya membuat bank kecil, ya resikonya pasti lebih tinggi, ya, itu makanya kenapa kok pemula itu direkomendasikan fokus pada saham-saham blue chip, ya, fokus saham-saham blue chip biasanya memang saham-saham itu sering muncul ya di 10 besar kapitalisasi pasar lah salah satunya. Itu buat Anda para pemula ya. Kenapa? Karena 10 besar kapitalisasi pasar itu diminati oleh para manajer investasi, artinya yang punya banyak ya, yang punya banyak. Anda lebih aman di sana. Ya. Yang jaga harganya lebih banyak. Ya, itu. Nah, 10 sahamnya apa? Nanti Anda lihat ya di salah satu YouTube kita tentang mengelola dana 1 triliun itu. Ya. Ya, itu di sana dijelasin ya kenapa kok kita perluin pemula terutama pemula nih, pemula ya, saya bicara pemula. Anda kalau udah pinter enggak apa-apa, ya. Itu akan lebih baik memilih saham-saham yang big cap aja karena big cap itu memang yang ditarget oleh para manajer investasi, ya. Ini buat Anda semua. Nanti caranya kapan waktunya dan sebagainya ya, hari Selasa kita akan bahas nih. Ya, kapan tentang waktu masuk, kapan waktu keluar gitu ya, bos. Ya, simple trading strategy ya. Ya, trading strategi yang sederhana lah ya pastinya. Kita akan bahas itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Benar-benar membuat pencerahan bagi yang lain, ya. Iya nih. Okay. Nah, terus ada juga nih pertanyaan ini Miss Felis. Nah, gimana Miss Felis bantuin jawab nih? Apakah dalam pelajari analisa teknikal dan fundamental dapat menentukan kapan seharusnya kita membeli saham di waktu yang tepat dan juga menghindari kita dari saham gorengan. Ya, betul gitu ya. Jadi, invest in your time before investing your money gitu ya, bos ya. Jadi, kita harus bisa menganalisis dulu nih gitu ya sebelum kita istilahnya terjebak. Ya, oke. Okay. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini contohnya
YouTube kita sebelumnya, silakan ya. Kita juga mengundang salah satu rekan kita, sebuah seorang portfolio manager dari Manulife Asset Management ya. Di sana Anda lihat acara itu ngomongin tentang teknik-teknik analisis fundamental. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sana ya kalau mau lihat detailnya. Oke. Kemudian untuk ngomong tentang analisis technical ya. Ya, mana yang lebih bagus ini ya? Kalau buat obrolan di medsos ya, kita seru-seru aja sih berdebat mana yang lebih bagus antara analisis fundamental dan analisis technical ya. Tapi kalau Anda lihat nih dari rekaman-rekaman video kita ya, dua-duanya bagus kok. Dua-duanya memiliki apa istilahnya, spesifikasi sendiri ya. Memang dalam fundamental analysis fokusnya adalah menentukan saham mana yang bernilai. Kalau technical analysis menentukan sebenarnya lebih tepatnya ya untuk menentukan tren sebenarnya, yang nantinya bisa diterjemahkan, Anda bisa tahu kapan masuk dan kapan keluar. Ya, entry and exit strategy, kita akan bahas lah kapan-kapan. Oh ya, ini kalau kita lihat di layar ya, itu ada ininya. Ya, hari Selasa gitu, kita akan bahas hal yang mendasar nih. Technical analysis 101 ya, kenapa perlu ya. Kita akan belajar ke mindset-nya dulu. Karena kalau bicara technical analysis, kalau Anda cuma cari tahu cara ngitungnya, cari tahu baca grafiknya aja, nggak punya mindset-nya, nanti proses untuk mengambil keputusannya juga enggak ini ya, udah cuma akan jadi mekanisis dan ini ya, enggak ada penjiwaan ya. Dan dari pertemuan dari Selasa besok saya akan fokus ya, kita akan fokus berdua ini ngobrol tentang mindsetnya, kenapa sih kita perlu technical analysis ya, mindset, jadi cara berpikirnya, filosofinya ya, ya termasuk nanti kita akan kasih contoh hal-hal yang simple ya, menganalisis secara simple dasar ya, yang sebenarnya akan membuat kita itu bisa anti bangkrut lah ceritanya ya, meminimize risiko di sana ya. Oke, contohnya gini deh, contohnya Miss Felis mana tadi ya. Halo Miss Felis ya, ini ya, seru ya, gimana ini Miss Felis, coba bisa kita ini. Ayo mungkin yang sudah pernah trading, sudah pernah mengalami hal ini ya gitu ya. Misal nih, ini chartnya BBRI ya, yang kita shoot ini adalah chartnya BBRI. Kenapa sih beli BBRI? Ya, soalnya secara fundamental BBRI itu bagus gitu ya, perusahaannya bagus. Nah, kemudian saatnya naik, nah ya kan naik, apa gue bilang gitu ya. Terus waktu turun, waduh gitu ya. Tapi masih ada ini keyakinan paling besok naik lagi. Nah, benar kan besoknya naik gitu ya. Terus dari situ lagi turun terus sampai curam lagi gitu ya. Sampai istilahnya waduh serem gitu ya, enggak kuat mental dan seterusnya gitu ya. Terus ini ada yang bilang harganya terjun bebas, kapok aku gitu ya. Saya kapok nih main saham nih. Apa kalau saya beli turun, kalau saya jual harganya malah naik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kayaknya serem gitu ya Miss Felis kalau lihat chart ini, kayaknya saya pikir-pikir 1000 kali lah gitu ya. Nah, jangan khawatir gitu ya. Memang tadi sahabat Venus kan nanya, penting nggak sih analisis fundamental? Penting gitu ya, kita tahu nih BBRI itu bagus gitu ya secara fundamental, tapi kita juga harus tahu nih kapan kita keluar, kapan kita masuk dari pasar itu penting gitu ya. Ingat ya, tujuannya adalah bukan untuk tujuan investasi ya, bukan untuk memaksimumkan risiko dan meminimumkan risiko, memaksimumkan return dan minimize risk, itu nggak ada gitu ya, nggak ada yang kayak gitu gitu ya. Adanya adalah kalau kita mau return maksimal harus ada risiko tertentu yang harus kita tanggung, atau paling enggak sebaliknya, kalau kita mau minimize risk itu berarti ada return tertentu yang mau kita capai gitu ya. Jadi enggak ada maximize risiko, minimize risk itu enggak ada gitu ya. Semua pada mau tuh kalau kayak gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita minimkan risiko untuk memperoleh return yang mau kita capai gitu. Nah, ini seru ya kalau Anda lihat nih gitu ya. Enggak kalah seru dengan film-film Hollywood gitu ya, Bos ya.
Nah, jadi nanti hari Selasa gitu ya. Jangan lupa ya sahabat Venus, hari Selasa kita akan ketemu lagi untuk mempelajari dasar-dasarnya nih. Gimana ya gitu ya. Gimana caranya kita beli sebelum harganya naik gitu ya. Gimana nih kita belinya di sini nih. Terus gimana nih kita jualnya sebelum sebelum kayak begini nih. Gimana kita bisa jualnya di sini nih sebelum kayak gini ya, nggak kuat serem liatnya gitu ya. Nah, jadi kita akan ketemu Selasa untuk ngomongin ini gitu ya, mengenai technical analysis. Masih di mute, bos? Ya, saya pikir hari ini kita sampai di sini aja, Felicia. Udah 1 jam ya, ternyata nggak terasa ya. Iya. Oke, okay. Nanti saran-sarannya nanti kita akan ini ya, kita akan kasih ke topik berikutnya aja, yang materi-materi berikutnya ya. Tapi kelas ini artinya dengan membuka kelas ini kita beritikad baik terhadap pasar, terhadap masyarakat, bahwa kita ingin mengedukasi hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan keuangan, dengan investasi, ya, dengan perencanaan keuangan. Karena Anda sering lihat ya, masalah hidup manusia itu ya selain masalah asmara, ya, oke, okay. Itu adalah masalah uang. Jadi, ya, di sini kita berupaya untuk memaksimumkan ya pencapaian kita dalam hidup. Bukan kita menjadi matre, enggak, tapi kita bisa menjadi lebih terlindungi ya secara finansial dengan pengetahuan kita. Ya, jadi enggak ada yang lebih selain itu dari motivasi kita untuk berbagi kepada Anda semua. Ya, kita akan senang sekali bahwa pengetahuan kita itu berguna. Itu adalah salah satu hal yang bagi kita merasa mendapatkan return ya, Miss Felicia. Dengan berbagi. Oke, ya. Karena sekarang kalau kita trading dapat invest, dapat uang, terus so what, ya kan? Kadang-kadang kita butuh untuk pelampiasan, ya kan? Mengekspresikan isi kepala kita ya kepada masyarakat. Yang at least inilah ya, kita juga sama-sama belajar lah untuk saling melindungi aset kita masing-masing ya, perencanaan keuangan kita masing-masing, dan pastinya cita-cita kita masing-masing dalam hal perencanaan keuangan ya. Oke, gitu saya kira ya untuk hari ini. Nanti untuk informasi sertifikat ya akan dipost di ini ya, Telegram. Apa namanya, channel Telegram ya, Telegram kita ya. Jangan khawatir ya, Trading in Venus kita sudah menerbitkan sertifikat banyak, dan sertifikatnya itu pasti kita pastikan bahwa Anda memang benar-benar mengikuti. Jadi kita benar-benar tidak dalam tanda kutip nih ya menjual sertifikat ya, enggak, kita enggak mau juga ya. Sama kayak saham ya, kalau suatu informasi itu terlalu banyak di ini kan jadi tidak bernilai ya. Jadi kami berharap Anda kalau nanti memiliki sertifikat Trading in Venus itu karena memang Anda layak untuk mendapatkan sertifikat itu. Dan orang bisa menghargai sertifikat itu karena memang orang lain tahu bahwa Anda mendapatkan sertifikat itu dengan upaya. Ya, itu sama lah ya. Kalau bayangkan, kalau suatu negara itu nerbitin uang, diterbitin aja setiap hari, uangnya nggak berguna lama-lama. Ya, nggak ada gunanya lama-lama. Anda lihat ya, ada negara Eropa yang nilai uangnya sampai 1 US dollar aja sampai jutaan atau ratusan juta. Ya, jadi kami berupaya juga ya untuk mengendalikan supaya sertifikat kami juga bernilai. Jangan khawatir ya, selama Anda nanti mengikuti prosedurnya, pasti Anda akan mendapatkan sertifikat. Ini adalah bagian dari pembelajaran ya. Pembelajaran penting ya. Karena saham pun juga nggak akan bernilai kalau semakin sering dia right issue. Tadi misalnya saya ngomongin right issue kan ya. Right issue itu nerbitin saham. Setiap hari dia nerbitin saham berulang-ulang, diterbitin terus. Lama-lama sahamnya nggak berguna. Ya, nggak ada gunanya, nilainya nol lama-lama. Ya. Jadi ini buat Anda semua, kita sama-sama belajar dalam dunia investasi, sama kita perlu mengendalikan ya. Apapun keinginan kita, apapun hasrat kita perlu kita kendalikan. Ya. Ya, begitu pula sertifikat, apalagi ya, supaya sertifikatnya berguna. Ya, kami perlu menjaga citra itu, dan Anda pun juga perlu menjaga citra Anda ketika mendapatkan sertifikat kami. Gitu, itu namanya saling menjaga kita. Ya, makanya kita akan ada kebetulan Trading in Venus memiliki yang namanya fasilitas online learning yang sangat excellent. Ya, sangat excellent. Ya, itu nggak kalah sama website-website. Ya. Kuis online yang lain ya, jelas ya, yang sangat excellent, yang kita akan pakai untuk ini feedback, kasih feedback lah ya. Gitu saya kira ya, senang sekali bisa ketemu rekan-rekan ya. Saya berharap materi kita berguna bagi Anda ya. Silakan boleh
Anda sebarkan video ini for free ya. Silahkan ya, Anda copy, share ke manapun boleh ya. Gitu misalis ya, ini adalah kebanggaan kami, legacy kami ya. Oke. Sampai jumpa misalis ya. Kita ketemu lagi hari Selasa, oke? Selasa. Jangan lupa hari Selasa ya. Oh iya. Entry exit strategi. Ngomong-ngomong ini, batuknya ini. Kelihatan masih batuk ya. Semoga lekas sembuh batuknya ya. Dan terima kasih sekali Pak. Udah sakit tapi mau presentasi hari ini, benar-benar iya, jaga kesehatan lah ya Bos DS sama sahabat Venus ya. Oke, ya terima kasih, sampai jumpa ya. Untuk latihan untuk pertanyaan-pertanyaan itu ya, nanti silakan sertifikat, jangan khawatir ya, ada di Telegram ya, tadi saya lihat itu ada. Pokoknya ikut aja deh Telegramnya Trading in Venus gitu ya Bos ya. Kalau Anda nanti setelah ikut dapat sertifikat merasa enggak berguna, boleh out kok, enggak apa-apa ya. Boleh out. Tapi kami percaya itu ada gunanya ya. Kami percaya itu ada gunanya. Oke, sampai jumpa Miss Felis ya. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan semua ya. Jaga kesehatan semuanya. Oke, semoga semakin oke ya. Sampai jumpa.